Mari kita bincang soalan yang berkenaan dengan penolakan cahaya. Ini soalan yang lebih mencabar kerana dia tidak menggunakan cahaya putih. Dia menggunakan cahaya yang berbeza-beza warna. Tapi jangan risau, kita masih gunakan kaedah yang sama. First, lukis dulu carta ni. Label R, G, B. Lepas tu gabungan merah dengan hijau menghasilkan warna kuning. Lepas tu hijau dengan biru menghasilkan warna cyan. Merah dengan biru menghasilkan warna magenta. Okay. Lepas tu langkah kedua, kita cuba senaraikan dua jenis cahaya di sini. Cahaya biru adalah cahaya yang paling primer, paling asas. Jadi dia memang tak ada gabungan dari warna lain, memang biru sahaja. Bunga kuning, kuning pula adalah gabungan daripada, kalau kita tengok di sini, kuning adalah gabungan daripada G dengan A. G for green, hijau, A for red, warna merah. Okay. So, untuk tahu apakah warna akhir yang boleh diperhatikan oleh seseorang, kita cari persamaan di antara cahaya satu dengan cahaya dua. Tadi cahaya satu ni biru, cahaya dua pula hijau dengan merah. Jadi tak ada persamaan. Kalau tak ada benda yang sama, maksudnya tak adalah cahaya yang dipantulkan. Okay. Kalau tak ada, maksudnya warna akhirnya ialah warna hitam. Okay. Sebabnya bunga kuning kelihatan hitam kerana bunga kuning cahaya biru sampai sini, tapi tidak dapat dipantau. Maksudnya bunga kuning ini sebenarnya menyerap cahaya biru. Dan memandangkan memang cahaya biru saja yang ada, so tiada cahaya lainlah yang akan dipantulkan. Memang tak ada cahaya biru saja cahayanya, dan cahaya biru telah diserap. Maksudnya tak adalah cahaya yang dipantulkan. Soalan B, guna kaedah yang sama. Kuning, kuning bersamaan dengan tak satu, dua. Kuning bersamaan dengan G dengan A. G for green, hijau. A for red, merah. Warna cyan adalah hasil pertindihan di antara G dengan B. G dengan B. So G ialah green, hijau. B for blue, warna biru. So cari persamaan di antara kedua-dua ni. Kedua-dua ni ada warna hijau. Maksudnya cahaya hijau ditujukan ke baju cyan. Baju cyan ini, cyan ialah gabungan hijau dengan biru. Jadi dia boleh memantulkan cahaya hijau ke dalam mata kita. Jadi kita nampak baju tu warna hijau walaupun sebenarnya dia cyan, biru muda. Okay, so isi tempat kosong. Baju cyan kelihatan hijau kerana baju cyan memantulkan cahaya hijau. Cahaya warna yang lain diserap. Okay, so yang tinggal warna hijau saja. Jadi baju kelihatan warna hijau. Soalan C, guna kaedah yang sama. Letak satu, lepas tu baju ni dua. Okay. Merah ialah warna primer, so dia tak ada gabungan warna lain. Biru pun warna primer, tak ada gabungan warna lain. So kita cek di antara dua ni tak ada pun persamaan. Maksudnya cahaya merah sampai ke baju biru, cahaya merah akan diserap. Baju biru hanya memantulkan warna biru. Okay. So bila cahaya merah diserap, tak adalah cahaya yang dipantulkan ke dalam mata. Maksudnya orang ini akan nampak baju ini berwarna tak ada cahaya. Warna yang tak ada cahaya ialah warna hitam. Okay.
So, isi tempat kosong. Baju biru kelihatan hitam kerana baju biru menyerap cahaya merah. Jadi, bila dia menyerap cahaya merah, tiada cahaya dipantulkan. Soalan terakhir. Letak satu untuk sinar tujuh, dua pada permukaan yang memantul. Okay, warna kuning. Kuning adalah gabungan daripada merah dan hijau. Ini berdasarkan carta tadi lah. Okay. Lepas tu, baju hijau. Hijau ialah warna primer. So, dia akan kekalkan sebagai primer sahaja. Okay, dia tak ada gabungan warna lain. Jadi, persamaan di antara satu dengan dua, kedua-dua ni ada warna hijau. Maksudnya, apabila cahaya kuning datang, dia membawa cahaya hijau di dalamnya. Lepas tu, bila cahaya hijau terkena pada baju hijau, baju ini boleh memantulkan warna hijau ke dalam mata orang yang memerhatikan. Itu sebabnya baju ini berwarna hijau. So, isi tempat kosong. Baju hijau akan kelihatan hijau kerana baju hijau memantulkan cahaya hijau yang terdapat di dalam warna kuning. Cahaya yang lain diserap. Jadi itulah soalan yang boleh ditanya berkenaan dengan pantulan cahaya ataupun penolakan cahaya. Penolakan cahaya menentukan bagaimana sesuatu objek, bagaimana warna sesuatu objek itu dinampak oleh kita. Alright, so itu sahaja latihan untuk penolakan cahaya. So, jumpa lagi di bahagian 2 tentang penolakan cahaya. Kita akan bincangkan satu eksperimen yang boleh membuktikan penolakan cahaya berlaku. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye.